Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat neblah bulan Jamadil Akhir tahun 1445 Hijrah. Bersama dengan 29 dah. Hari ini 29 tahun bulan 12 tahun 2023 2500. Kita masuk di dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah, hadis yang ke-290. Dan dalam babnya Khalqul Adami fi batni ummih, kejadian anak cucu ada dalam perut ibunya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hadathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqul masduq, inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman wa 40 laila, ثم يكون علقة مثله ثم يكون مضغة مثله ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 3208 7454, dan Muslim 2945. Maksudnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat jujur dan dipercayai bersabda. Belum pada nak baca terjemuh maksud hadis ni. Nawaya katanya lafaz hadis ni ada berbagai-bagai. Banyak lafaz hadis yang Nabi sebut, kadang-kadang lagu tu, kadang-kadang lagu ni. Jadi dipilih untuk dibacakan kepada kita di dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah ni. Nombor ni, nombor yang ada di dalam Al-Bukhari dan Muslim. Walaupun dalam Al-Bukhari dan Muslim pada nombor lain ada banyak lagi. Seperti saya nak misal mudah-mudah ni, yang ada di dalam hadis 40 yang dihipung oleh Imam An-Nawawi, hadis lebih kurang ni juga, tapi matai hadis tu berlainan. Nak ayat katanya maksud hadis kalau hipung semua tu pergi kat lorong tular belakang. Jadi Nabi rakyat katanya, sesungguhnya dalam hal pencipta setiap orang dari kalangan kamu dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari 40 malam. Ni pada permula selepas daripada suami isteri jimuk. Bila jatuh benih masuk di dalam rahim seorang perempuan, maka dalam masa 40 hari itu proses dia, iaitunya duk jadi darah stokor duk di rahim ataupun panang murlu. Kemudian dia menjadi segumpal darah selama masa yang sama. Maknanya 40 hari lepas pada tu, jadi macam tu. 40 hari lepas pada tu pula, selepas itu maka menjadi pula segumpal daging selama masa yang sama. Stokor lah. Lepas tu jadilah seorang manusia. Bila kita tengok dalam gambar proses kejadian manusia budak ada dalam perut ni, mula-mula hak besar nampaknya pala. Pala tu besar, apa tu kau besar tubuh. Bukan tubuh besar pada pala dak. Wallahu alam, hak ni adalah satu hikmah yang besar yang Allah Taala buat akal fikiran manusia ni melalui otak yang ada di dalam pala dia. Besar mula-mula situ. Lepas tu tubuh dia kau besar. Mengikut kodar seorang budak yang ada di dalam perut mak dia. Selepas itu diutuskan malaikat kepadanya dan diperintahkan untuk menentukan empat perkara. Empat perkara ni sejak daripada awal kejadian, maknanya di Lauh Mahfuz lagi. Lepas tu turunnya dalam perut ni mengikut masa dan tepat seorang manusia tu
dia lahir, mak dia huruf besar kepada dia mana. Ha, maka ambil daripada Loh Mahfuz tu lah, turun mari kepada sore, termasuknya kita semua. Allah Ta'ala sudah pencatat tanda siap dah empat perkara ni semasa kita duduk dalam perut. Jadi Nabi ayat katanya, selepas itu diutuskan malaikat kepadanya dan diperintahkan untuk menentukan empat perkara. Malaikat pun menulis tentang rezekinya, ajalnya, ajal iaitunya masa mati, amalnya, serta celaka atau bahagianya. Alhamdulillah, empat perkara ni sudah ditanda siap-siap sampai kita duduk dalam syurga ataupun neraka. Semua manusia lagu itulah berlaku. Kemudian ditiupkan ruh, disiup masuk. Ha, jadilah. Sebab tu budak belum pada umur 120 hari hidup dalam perut dengan molek dah, belum pada 120 hari budak tak gerak. Tapi lepas pada 120 hari, maknanya 40 hari, maka lepas pada tu budak yang mula gerak. Gerak mengikut kadar dia. Mula-mula tu sikit baru, kau lama kau gerak daripada pala dak alik atas turun kepada pala dak alik bawah. Sedia untuk nak keluar daripada ibu, perut ibunya. Saya seks sikit sini-sini, di sini tak? Ulama pada zaman dahulu dia katanya, jangan kita kasar di atas muka bumi. Jangan kecek megoh, jangan kecek kasar, jangan takabur. Mung kena ingat katanya, mung tubik daripada dua lubang kecil ibu mung dan bapak mung. Gamal dah. Jadi kita mari duduk atas dunia ni, jangan angin, jangan takabur, jangan kasar. Sesama manusia, lebih-lebih lagi kita kasar, takabur, diraka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ingat katanya, kita ni tubik daripada lubang kecilnya. Lubang kecil pok kita dengan lubang kecil mak kita. Tubik situ. Lepas tu daripada air yang hina yang Allah Taala raya katanya, mimma immahin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Diciptakan manusia daripada air yang hina. Air yang hina iaitunya air yang campur di antara air mani dengan air yang tubik daripada rahim mak kita. Air cuma busuk. Mahin arti di sini bukan arti hina yang tak pakai ada, tapi air busuk, air cuma. Lebih kurang air kecing tu lah. Air mani hok macam tubik tu. Jadi Allah Ta'ala pilih kita tubik mari ke dunia untuk jadi seorang hamba yang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apabila ditiupkan ruh, masuk dalam hadis ni semula, kemudian ditiupkan ruh, gerak dah lah seorang manusia dalam perut mak dia, tanda siap belakang dah rezeki dia, ajal dia, nak amal dia, semua tiap-tiap perkara. Nabi pun royak, sesungguhnya di antara kamu beramal seperti amalan ahli syurga. Ha, ni tubik dah lah. Tubik lepas pada jadi manusia dah besar, kom besar pandar dah lah. Pandar kais sendiri, cari sendiri, mikir sendiri. Ha, ni Nabi sebut katanya, orang seseorang tu nampak pada zahirnya duk buat amalan ahli syurga sehingga tidak ada lagi jarak antara dia dengan syurga kecuali sehasta saja. Seto ni maknanya dekat mana? Sepak dengan kaki je. Hei. Dekat mana seto? Kalau sejekah kau lebih dekat lagi. Okey. Banding katanya dia nak masuk syurga tu, jalan setapak kaki pun masuk syurga lalu dah. Tetapi ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala telah mendahuluinya, yakni telah ditentukan. Allah Taala tanda siap dah dia ni tak jadi ahli syurga. Tengok kepada amalan dia, usaha dia, hidup dia, amalan penuh dengan amalan molek pada zahir. Tapi Allah Taala tanda siap dah mung akan jadi ahli neraka. Lalu dia mengerjakan amalan ahli neraka, akhirnya dia pun masuk neraka. Wallahi azbillah.
Sebalik pada tu, sesungguhnya seseorang di antara kamu beramal seperti amalan ahli neraka. Di atas dunia dia aku sokmo kepada Allah Taala. Sehingga tidak ada lagi jarak di antaranya dengan neraka kecuali sehasta saja. Allah dekat-dekat nak masuk neraka. Kalau tengok pada zahir. Tetapi ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala telah ditentukan. Lalu dia mengerjakan amal ahli syurga, akhirnya dia pun masuk syurga. Sebab tu ha syurga neraka ni manusia jangan duk hukum. Lepas tu jangan duk kata kat orang ahli syurga ke ahli neraka, tak leh. Pakak-pakak doa jadi ahli syurga tak apa. Tapi nak kita tu orang among ahli syurga ni doa tak apa. Tapi dok kita tu orang tak leh. Supa juga kita dok kata kepada mana-mana orang mung ahli neraka ni, berarti kita dok tentu tu. Kita dok panah-panah lebih pada Allah Taala dok gi royak mung ahli neraka. Sebab tu jangan sama sekali kita dok hukum orang kecuali orang tu jelas-jelas nampak katanya dia mati-mati dalam kafe. Kira mati dah. Kira mati tu. Mati dalam kafe. Barulah kita boleh hukum katanya dia adalah ahli neraka. Tu pun tak sepatut. Kita duk gi ci, duk gi tunjuk, duk gi hina kepada mayat ahli neraka kita kata. Tak boleh. Di sisi Allah Ta'ala kita tak tahu. Siapa ahli syurga, siapa ahli neraka. Kita tengok hanya zahir, maka kita hukum pasal itu. Ataupun kita jalan dan menenangkan tamna ti rapi cok kita tu sekadar zahir. Hati orang kita tak tahu katanya siapa niat lagu mana, siapa fikir macam mana. Gitulah. Masuk pula hadis yang ke-221. Hadis nak supa dengan saat ni juga. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول يا رب نطفة يا رب علقة يا رب مضغة فإذا أراد أن يقضي خلقه قال أذكر أم أنثى شقي أم سعيد فما الرزق والأجل فيكتب في بطن أمه. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 318 dan Muslim 2940 ni. No supo juga dengan saat ni. Cuma mate dia berlain ni. Maksudnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jan mengutus malaikat. Malaikat situ ni saya tulis tak kenal tu. Malaikat untuk mengawasi perkembangan bayi dalam rahim perut. Di perut. Maknanya Allah hatta malaikat untuk kuap kumdule anak hodok dalam perut tu. Malaikat berkata, ya Tuhanku, ini sudah berada dalam keadaan mani. Ya Tuhanku, ini sudah menjadi segumpal darah. Ya Tuhanku, ini telah berubah menjadi segumpal daging. Maknanya tam kantor dia dah 40 hari. Kemudian jika Allah hendak menyempurnakan ciptaannya, malaikat bertanya, adakah dia lelaki atau perempuan? Adakah dia akan sengsara atau bahagia? Nah, tu sebab itulah Honisek cerita sikit. Iaitunya orang-orang tino hok gugu ataupun goge. Ya cuang ni dah. Ha? Cuang duk tengah tak jadi lagi stoko budak hok ditiup roh. Ha tu dah. Kadang-kadang baru tiup roh. Budak nampak roh tubuh sore mati juga goreng gugu dengan sebab apa? Orang tino tu duk gi gelecoh kau duk gi ubah kau naik sebalik motor kau gatu kau gani hok ni sebab ya. Tapi hakikat di sisi Allah Taala, Allah ya tentu siap dah. Oh, budak ni mati dalam perut. Oh, budak ni tak jadi manusia.
jadi dalam perut saja. Lepas ada tu, dia akan gugur tubik. Nah, ini proses-proses yang Allah Ta'ala akan hendak nak jadi tubik mari sempurna kau tak sempurna. Itulah Allah raya huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dalam awal surah tu Ali Imran. Allah lah yang dia, Allah lah yang kehendak nak merupakan, membentukkan kamu dalam bentuk mana-mana mengikut kehendak dia. Sebab tu kita tubik mari pak ke dunia, orang tu hitam, orang ni putih, orang tu tinggi, orang ni pendek, orang tu gemuk, orang ni kurus. Allah Ta'ala tanda siap-siap dah. Tapi bukan arti katanya apa, kita tak boleh fikir, tak boleh kaji dah. Ha, boleh kaji kemampuan, iaitu kutuk apa ni, daripada ibu bapa tok nenek kita, siapa ke perangai pun mari daripada mak pak kita, rupa parah setengah-setengah pak, eh yang ni serupa dengan mak, yang ni serupa dengan pak, yang ni buat tengok pak sekali-sekali serupa dengan mak, sekali-sekali serupa dengan pak. Ha, tu gitulah keadaan yang boleh kita melihat dan jelas kita dapati seorang manusia ni lagu itulah lebih kurang. Sebab hadis belum pada ni sudah pun kita baca dah pagi hari Jumaat, banyak-banyak Jumaat dulu, iaitunya manusia pada asalnya dijadikan daripada 7 jenis tanah. Itulah yang Nabi rakyat katanya ada setengah-setengah hitam putih, ada merah, ada duka cita, ada bahagia, ada tu, ada ni, ada tu, ada belaka. Sebab kita daripada tanah, perangai-perangai kita ni pasal perangai tanah yang beranika, yang laklai, ada berbagai-bagai. Nah, kalau boleh kita lahir ataupun kita boleh bentuk diri kita sendiri, semua orang nak comel belakang ni, tak ada kira tina jatah, nak comel, nak putih, nak mulia, nak tubuh molek belakang. Tapi Allah Ta'ala tahan kehendak macam ni, maka kita kena terima lagu ni. Lepas tu sama-sama manusia pun jangan dihina. Nah, jangan dihina sama-sama, ah mung pendek, ah tengok ni tubuh ku, tubuh molek. Ha tu gitu, jangan dihina kepada orang. Sebab apa? Sebab Nabi dia pernah lari satu ketika sahabat Nabi naik pokok kayu. Bila naik pokok kayu bukan selok kain dah, tapi kaki dia terkecil ya. Sahabat Nabi hang duduk di bawah suka Nabi shh. Nabi lari lalu. Berarti duk gi suka lagu tu, duk gi apa ni, nampak ketawa lagu tu supaya menghina kepada dia, dia kaki kecil. Ha. Supaya juga kalau kita set cerita lain, Abu Dzar Al-Ghifari dia kata kepada Bilal bin Rabah, Nabi duduk depan, Nabi dengar. Abu Dzar dia kata kena, mung boleh hitam sebab mung daripada mak pak hitam. Ha, terkata lagu tu, mung ni anak mak hitam. Masya-Allah. Nabi dengar, Nabi tegur lalu dah. Innaka mru'un fika jahiliyah. Hei Abu Dzar, mung ni ada lagi saki-baki ataupun sisa-sisa jahiliyah duk ada dalam tubuh mung. Ha ni. Ni nak ayat katanya kita manusia semua ni Allah Ta'ala kehendak sejak daripada kita duduk dalam perut lagi, tubik mari pak, kita kena buat semuju. Ada tangan, ada kaki gerak, ada otak, ada beragama Islam pun kita kena kena syukur banyak. Dengan kita tak biasa minta, nak jadi manusia pun kita tak biasa minta. Apatah lagi Allah Ta'ala dia pilih kita sebagai hamba dia, seorang Muslim, seorang Muslimah. Akhir sekali, bagaimana dengan rezeki dan ajalnya? Ini malaikat tanya Allah Ta'ala. Nah, semasa tiap-tiap budak duk ada dalam perut, semua itu ditulis ketika bayi, bayi situ dah kecil, bayi kecil masih berada dalam rahim ibunya. Alhamdulillah. Inilah kita kena gambar kita ni. Yang hidup gambar orang lain, kita kena gambar kita katanya. Semasa kita duduk dalam perut dulu, Allah Ta'ala tak ingat walaupun sikit. Kita tak pandai mikir lagi. Walaupun kita tubik daripada perut mak kita pun, kita tak tahu, tak ingat katanya tubik lagu mana. Khabar-khabar mari pak tu, khabsa, ingat. Ini kuam songcam kita pada hari ini, iaitunya kita ingat bang reung, bang apa ni, bang yang semasa kita
kecil-kecil dulu. Boleh jadi kena godeh, boleh jadi duk saing, ngasaing, boleh jadi gis itu, gis ini. Oh, kena ingat, kena ingat. Tapi tekoh tubik mari pak daripada perut mok orang tua, punya pandang lagu mana, dukung lagu mana, wipek lagu mana. Wallahualam, tak ada siapa tahu. Tapi yakin katanya dia mari daripada lubang tular, tubik daripada lubang tular, duduk dalam sebab lebih kurang itu dipelihara siapa akah kita cam kuam siapa akah gini. Lepas tu hak kita tak tahu masa depan lagi, ya itunya mati. Tak we tahu juga. Nah, tapi semua hak kita buat di atas muka dunia kita ingat. Itulah yang Allah Taala firman bila siapa hari kiamat, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari itu semua manusia, tiap-tiap orang manusia akan ingatnya benda-benda hak dia duk usaha di atas muka dunia. Gitulah. Nah, banyak kalau dah kita kecek tajuk ni ha ni hubungnya dengan betul-betul hidup kita di atas muka dunia sejak daripada awal sampai ke kita mati. Lepas tu Allah Taala lah duk wayak kepada kita hubungnya dengan kematian dalam kubur, alam akhirat, sampai ke syurga ni aku. Wallahu alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.